Oke, sobat, kita makan bersama nih. Makan bersama cewek cantik Neng Endang nih. Wah. Nih sobat, aduh, makan semakin nikmat nih bareng sama cewek cantik di desa nih. Inilah makan di kampung begini nih, kita bisa makan bareng, kita bertualang, kita mampir, kita makan bersama. Kumaha Pak, minang muni pelemnya? Ini pelem ya tuh, Gusti, ting agung ngeuna. Pasanganana ye. Tim abdi mah hobi kana ka kieu mah. Hampura, Pak, ieu teh ngilu, ieu ngilu sarapan. Teu naha mah ngawae ya, kelebihan. Da pelem. Oh, sahabat. Makin nikmat ya. Makin nikmat ya. Makan bareng sama cewek cantik. Enggak semakin nikmat kayak mana? Untuk ionnya, untuk resepannya. Jadi aku suka dengan. Ini yang panjang ini loh. Belum dicabut tapi. Iya ya. Itu deh. Apa tadinya? Nambah lagi, Pak. Ini belum habis ya, Pak. Ini mau nambah lagi, nih, pulang. Tuh, nanya senyum-senyum sahabat tuh. Manis kan ya? Ini ikannya
mau ganti lagi nih jam baru. Tuh sayang banget sama bapaknya. Harus senang. Udah punya anak cantik, sayang sama orang tua. Soleha bener nih, Pak. Cuma malah makan nakinya. Itu yang dipinta-pinta, Soleha. Alhamdulillah, sudah selesai makan. Endang baru mau beres-beres. Ini nendangnya masih beres-beres nih. Sobat Mamang Kureni, Neng Endangnya masih nyuci piring. Habis makan bersama, nyuci piring. Kajin ya, sobat. Inilah jalan perkampungan atau jalan desa yang masuk ke perkampungan Talang Tengah ini, yang mana di sini adalah rumahnya Neng Endang. Rumahnya hanya satu ini karena di sini cuma ada 4 rumah katanya. Jadi inilah rumah Neng Endang. Walaupun sederhana, dia tetap bahagia bersama orang tuanya. Dan rajin selalu membantu orang tua. Dedek. Inilah keluarga Neng Endang. Tuh, sobat. Udah beresan Neng Endang lucinya. Tuh, langsung diberesin. Ini sobat rajin banget kan yang Endang nih.
Inilah sahabatku, gadis desa yang sederhana, cantik, sopan, dan soleha. Bakti pada orang tua. Oke sahabat, yang telah mengikuti petualangan Mamang Kuraya, subscribe, like, dan komennya ya. Tentang Neng Endang. Oke, terima kasih sahabat yang setia selalu mengikuti jejak dan petualangan Mamang Kuraya. Silaturahmi ke warga desa atau ke kampung. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.